Halo Diponegoro, selamat datang di Universitas Diponegoro. Awal baru menuju masa depan ada di sini. Setiap langkah kecil yang kalian ambil akan menjadi tonggak awal pengabdian diri sebagai bentuk kontribusi dalam membawa perubahan. Dan semua itu berawal di orientasi Diponegoro Muda tahun 2024. ODM Unip hadir sebagai pendorong dan alat dinamika yang inklusif, menuangkan ide dan gagasan yang kemudian diimplementasikan sebagai transformasi kaderisasi yang mandiri, berdaya juang, dan menginspirasi. ODM Undip adalah kesempatan bagi kalian para Diponegoro Muda untuk belajar beradaptasi menghadapi tuntutan di era revolusi industri 5.0. Di era ini, teknologi menjadi pusat transformasi sosial, ekonomi, dan budaya. ODM Undip hadir sebagai wadah kalian untuk mendalami peran sebagai agen perubahan di era digital. Sebelum mengambil peran, tentunya kalian harus lebih dulu mengenal mengenai permasalahan yang harus terselesaikan. Perkembangan teknologi menjadi salah satu isu yang cukup berdampak di era ini. Penggunaan teknologi secara pasif dapat menurunkan kepekaan terhadap bijak berteknologi. Banyak sumber daya manusia yang sudah terbuai dengan teknologi yang serba cepat dan serba bisa. Kalian, para Diponegoro Muda, sebagai agen perubahan di era revolusi industri 5.0, memiliki peran dan tanggung jawab menyelesaikan berbagai permasalahan di masa transisi revolusi. Maka dari itu, orientasi Diponegoro Muda Universitas Diponegoro tahun 2024 hadir untuk memperkenalkan kepada kalian mengenai permasalahan yang sedang dan berpotensi akan terjadi di era revolusi industri 5.0. Selamat dan semangat Diponegoro Muda!